أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.